Hi guys, welcome to my vlog. So, untuk hari ni, jam sekarang aku tengah jalan. Jalan kat luar ni. Entahlah, dia bosan tau sebab aku kan dah habis exam. Duduk dekat rumah tu, aku tak tahu nak buat apa dah. Movie dah tengok. Lepas tu semalam pun aku main game, tengok YouTube apa semua. Dah bosan. So, untuk pagi ni, pagi ni aku sorang sebab Alik ada paper esok. So, dia tak jadi nak ikut. Dia kena study untuk esok. Dan sekarang aku seorang. Jom, kita ikut mana aku nak pergi hari ni. Jom. Okay, sekarang dalam pukul 10 pagi, 10 suku gitu. Tengok frost, ada ice atas kereta. Dan macam ni lah island. So sekarang dalam negative 2, minus 2 kan. So will be minus 4 kejap lagi. Dan pagi tadi pun dah turun dah minus 4 sebenarnya. Tapi so far tak ada snow lagi lah. Sebab snow, nanti ada vlog snow. So after 30 minit jalan, so aku baru terfikir, baik aku pergi jalan jauh-jauh sikit kan, yang tempat belum aku pernah pergi. So aku dah buat decision, aku nak pergi Cove. Sebab tempat tu aku tak pernah pergi. Tapi nak pergi tempat tu, aku kena ambil masa sejam dan naik bus nombor 200 dekat St. Patrick's. So aku rasa jomlah, sebab bas aku pun lagi 52 minit. Aku nak kena jalan lagi. Jom. Bising pula banyak kereta. Okay guys, aku pun dah sampai dekat bus stop ni. Dan bus stop ni dia berhadapan dengan GSM Center, Cork English College. And kat sana ada bus station, Cork punya bus station. Dan ya, aku sekarang nak menghala ke Cove. Jomlah kita. Kena. So aku sekarang dah naik bus. Inilah bus dia. Tak ramai pun. Aku pun tak tahu sebab, mungkin sebab weekdays kot. Aku pergi ni weekdays, hari Khamis. Bus nombor 200 ni, Cove Connect kan. Dia dari segi payment dia kena pakai lead card. Dan aku punya lead card student. So aku kena charge 2.5 euro. Aku tak rasa mahal sebab perjalanan ni pun sejam. Okey lah, worth it lah. Aku rasa ni lah mahal pun. Pergi ke Cove pun boleh juga naik train. Dan aku rasa balik nanti aku mungkin naik train. Barulah kita dapat train yang lain-lain kan. Okay guys, so aku pun dah sampai. Aku dah turun bus tadi. Apa tanda Cove Family Resource Center. Dan aku shoot jalan depan tu lagi, dalam 500 meter kot. Gitulah. So aku akan jalan dan pergi ke sana. Jom. Dan sekarang ni aku dekat depan. Ni dia. Antara kira macam part yang wajib pergi kalau datang Cove ni. Ambil gambar, tengok lawa kot. Panas gak sini. Tapi still dia matahari like off. Tapi still sejuk gak ah. 1 darjah Celsius kat sini. Tengok oi, atas kerusi ni dah frost gila. Ais lah. Tebal juga lah ais dia. Irish Republic. Sekarang aku dekat Deck of Card House. Dekat Cove. Tengok lawa kan rumah belakang. Dia line up dia tu sama je. Lepas tu colour dia colourful. Oh, best lah. New experience. Dekat court tak ada, kat sini lah dia. Jom kita ambil gambar lagi 1-2 keping. Wow, colourfulnya. Tak tu cantik lah. Okay, ini adalah main attraction dekat Cove ni, Titanic. Hello. Hi. So dengar-dengar dalam ni dia ada tayang macam mana Titanic apa semua. Jom kita try masuk. Jadi ada apa? Jom. Okay, dalam ni ada segala Titanic punya merchandise.
merchandise ke. Dan sini ada fridge magnet. Cantik tu. €750. Dan ni ada hoodie. Hoodies untuk tour Titanic. Kalau harga adult €12, kalau harga student €10.50. Dan kalau waktu winter, waktu winter 10 AM to 5:30 PM. Jom kita jalan town dulu. Sebab dekat sini ada small town. Maybe aku boleh coffee dulu. Baru 11:30. Kat sana ada food store. Dan maybe aku boleh beli makanan apa-apa. Even aku ada bawa bekal sikit. Kapcagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Jeongneun-e banhandaneun iyagiga. Nol boneun sungan ihaega daesseo. Maebon ya 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 ya. There's no video gallery. Jom, jom, jom. Ini ada Canon. Dan itulah dia. Okay, ini dia St. Coleman Cathedral Church. Cantik tak? Biasa orang naik atas tu untuk viewpoint lah. Sebab dia akan nampak bawah sana. Aku dah dekat atas. Dekat dan inilah view daripada atas. Lawa kan. Nampak dia punya tasik tu. Lepas tu nampak kedai-kedai yang kala-kala ni. Guys, belakang aku ni church. Dan aku sekarang dekat, boleh kata viewpoint lah. Dekat cove ni. Sebelah sana ada dia punya tasik. Dan aku tengah rehat kat sini. Best. Kat sini ada cannon. Dan itulah dia. Daripada sini lawa agak. Dan ni kita tengah patung apa pula ni. Navigator. The Navigator. Lawa tu. Kat sana ada taman. Jomlah kita jalan-jalan ke train station. Jalan-jalan. So aku nak ke train station. Aku first time naik train. Nak naik train ni untuk balik. Dan aku plan untuk balik dalam 3:30. So sekarang dalam 3:10. Sekarang aku dah sampai dekat Cove punya train station. Dan aku punya train pukul 3:30 ke Ken Station. Jomlah kita duduk sana dulu. Sekarang pukul 3 suku. So lagi 15 minit. Entahlah, penat agak hari ni. Adih. So kita rest dulu. Dia sebenarnya lapar. Aku tadi makan chip semua je. And minum kopi. Lapar agak lah. So balik ni kita makan. Jom tunggu train dengan aku. Dah sampai. Jom kita naik dulu. So aku dah dalam train. Tapi kan aku ada satu masalah lah. Bukan masalah, dia macam pening kan sikit tadi. Sebab aku tak tahu nak tap kat mana. Nak tap link card tu kan. Lepas tu aku sekarang ni masuk tanpa bayar. Tanpa tap link card. So aku macam mana tempat nak tag dia? Lepas tu tak apa, ajak lagi kalau sampai dekat court tu, dekat train station, nanti aku suruh dia tagkan dua kali. Aku cakap aku dah benda cove ke train station lah gitu.
Okay, aku pun dah sampai dekat Ken Station. Tadi aku tap tu, aku kena 2 euro daripada Cove ke Ken Station. Okay, so aku pun dah sampai dekat Holly Hill, dekat Super Value ni kan. Aku rasa pun aku nak endkan video aku pada kali ni. Tu ha, sunset. So, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Nantikan video snow aku. Next video insyaAllah. Video snow. Bye.